Hanya, ini bau dari mana ya asalnya? Hanya, sekarang jadi banyak lalat juga. Oi paling benci ya sama lalat. Mau ganggu Oi lagi ya? Hup. Mau ajak Oe latihan kungfu ha? Ayo, ayo. Hup, hup. Hup, hup. Bagus juga lu punya gerakan ha. Mau lawan Oe ha? Hup, hup. Uts. Hup, hup. Hup, hup. Uts. Hup, hup. Hup, hup. Hup, hup. Ya. Hup, hup. Hup, hup. Astaga Uding, lu orang datang gak kelihatan ah? Hanya, udah kayak bau yang Oe cium ah? Datang dari mana? Gak ketahuan ah? Maaf Cang, maaf. Bukan maksud mau ngagetin ente. Cuma ini emang lagi darurat nih. Darurat? Iya, itu dia Cang. Maksud kedatangan ane kemari. Ane mau minjem bemo ente buat bawa sampah warga yang udah 3 hari kagak diangkutin. Tukang sampahnya lagi sakit. Oh, pantesan ada bau-bau yang gak sedap ah. Sama itu musuh Oe juga udah mulai berkeliaran ah. Ah, kalau buat urusan warga, Oe siap bantu. Cuma, emang harus nunggu si Jalwo dulu pulang antar barang ya Uding. Terus, ntar kalau mau pakai bemo, isiin dulu bensinnya ya. Oe lupa tadi pagi belum isi bensin ah. Takut mogok. Iya, ane udah siapin dana buat permasalahan darurat kayak begini. Termasuk upah buat yang bantuin. Oe, 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 oe. Oe mau belesin barang dagangan dulu ya. Terus sambil nunggu, nih, tolong lu usir lalatnya ya, Uding. Iya, iya. Astagfirullah. Pak Dasuki, ini ya pesanannya. Ji Bang Jarwo, makasih. Anu lo Bang Jarwo, sekalian nitip ini ya. Tolong buangin sampah. Soale kan anu denger-denger tim pengangkut sampahnya sedang sakit ya. Iya iya iya, gampang itu Pak Dasuki. Kalau soal buangin doang mah. Tapi kan ya anu ya Pak Dasuki ya. Udah paham toh? Tenang. Nih Bang Jarwo. Mantap. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Dasuki. Sama-sama Bang Jarwo. Sopo, ini ada bisnis dadakan yang menguntungkan. Pokoknya juga senang lah. Kita keliling kampung dulu ya Sopo. Tapi bos, kita kan harus balik dulu ke warung. Lah itu mah gampang. Wis toh manut wae ya. Oke. Hei Jarwo, sampahku ini lumayan banyak wo. Soalnya aku habis bikin manisan mangga. Ah, masih aman kan? Hei, aman panas, tenang aja. Yang penting kan anu lu. Ah, sudah kusiapkan itu, wo. Ah, jangan khawatir ya. Ini. Mantap panas. Matur suwun, matur thank you. Terima kasih. Lanjut sama. Hai. Bos, isi bensin dulu. Iya, ntar aja pas udah selesai, tanggung nih lo, eh. Lagian bemo ini kan irit, eh. Kamu paham gak sih? Paham, bos. Cuma? Cuma... Cuma apa? Gak ngerti. Biasaan. Ayo, Sopo, kita lanjut. Let's go. Iya, bos. Hup, hup, hup. Iya, Bang Jarwo, kita panggil bantuan warga ya. Sopo juga udah gak kuat bos, berat ini muatannya. Ayo Sopo, Dennis, ayo kita coba lagi.
Ayo toh, yang kuat dulu, yang sepenuh tenaga, iya, yang serius, fokus. Wes, sedit. Wes, kita kalau kayak gini ya harus cari bantuan warga lah. Paling nanti aku yang... Paling ya ente balikin duitnya ke warga, wo. Aduh, Masya Allah. Bang Haji, aduh. Lah kok tahu aja deh, Bang. Aneh kenal ente udah tahunan, wo. Ente udah dikasih kesempatan buat berbuat baik. Masih aja disia-siain, wo. Iya, Bang Haji, ya. Aduh, saya minta maaf. Tapi tadinya itu, saya tuh niatnya kan buat membantuin warga juga, Bang. Biar sekalian gitu loh maksudnya, Bang. Biar sampahnya itu, Padahal aneh udah nyiapin dana buat kondisi ini. Jarwo. Ada tuh, Bang. Waduh, Nek, tapi... Bismillah. Ini demonya... kok... Satu lagi, wo. Semakin ente beralasan, itu cuma semakin memperjelas kesalahan ente. Iya, Bang, ya. Maaf. Sewu. Yang tadi itu, Bang, soal dananya itu, ya. Wis, niat buah ya salah. Ayo berani, jangan berhenti. Cerita warnai dunia, kita bersama-sama.